Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi kita di Diari Dapor Wan. Kali ini Wan akan berkongsi satu lagi resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan. Pizza homemade. Jom Wan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Wan menggunakan wraps jenama mission, sos cili Maggi, mayonis, sos cheese, sosis ayam, kepingan ayam, cili benggala hijau. Manakala untuk cheese pula, Wan menggunakan mozzarella cheese. Jom Wan tunjukkan cara-cara untuk menyediakan pizza homemade. Di dalam dulang pembakar ni, Wan akan letakkan terus wraps jenama mission. Wan akan menggunakan sos cili sebagai base sos untuk pizza homemade ni. Kemudian Wan akan susunkan pula cili benggala. Nak susun cili benggala ni ikut kreativiti. Wan akan susunkan pula sosej ayam. Dan juga kepingan ayam. Wan akan glazekan pula dengan sos cheese. Kemudian dengan mayonis. Akhir sekali, Wan akan taburkan mozzarella cheese. Pizza homemade dah pun siap dihias. Wan akan bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit. Nanti kita akan tengok hasilnya. Sebelum dinikmati, Wan akan taburkan dengan sebuk rumpai laut. Inilah hasilnya, pizza homemade. Nampak biasa-biasa, tapi rasa luar biasa. Tak percaya? Cubalah! Sehingga kita berjumpa lagi di lain resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan dari Diari Dapur Wan. Selamat mencuba! Bye!